welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan review dua produk dari Falabella, yaitu ada peeling spray dan Tamanu oil. Kalau misalkan penasaran, keep on watching. Jadi yang pertama aku akan review peeling spray-nya. Jadi ini adalah peeling spray yang bisa mengangkat kotoran di muka kamu atau sel-sel kulit mati di muka kamu. Jadi kandungan dari si peeling spray ini ada kolagen, ada vitamin C, ada licorice extract. Jadi si peeling spray ini berbahan dasar air karena di ingredients-nya aqua itu jadi salah satu kandungan yang ada paling depan. Jadi cara pakainya tuh dia bisa disemprotin langsung ke muka dan tunggu beberapa detik, setelah itu kalian langsung usap-usap aja, nanti sisa kulit mati kalian akan keangkat. Peeling spray ini lebih praktis dibandingkan kalian harus scrub muka karena menurut aku itu sama aja. Dan setelah kalian pakai, kalian langsung bilas dengan air. Dan yang kedua aku mau review Tamanu oil. Siapa sih di sini yang nggak tahu Tamanu oil? Mungkin si Tamanu oil itu nggak seheboh dan nggak sehits teman-temannya ya, kayak rosehip oil, zaitun oil gitu. Tapi ternyata si Tamanu oil juga ini bagus banget untuk kecantikan. Untuk dalam packagingnya seperti ini, seperti biasanya kayak oil-oil yang lainnya dia pakai pipet. Untuk tekstur dari si Tamanu oil tuh dia lebih thick daripada oil-oil yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan zaitun oil itu kayak lebih cair zaitun oil daripada Tamanu oil, tapi sama-sama menyerap di kulit. Untuk benefitsnya dia bisa membantu keremajaan kulit, terus membantu struktur kulit, merawat kulit yang berjerawat juga, terus dia juga bisa untuk gigitan serangga, terus dia juga bisa untuk sunburn juga. Kalau misalnya kalian kayak kepapar sinar matahari terus kulit kalian kebakar, kalian bisa langsung pakai si Tamanu oil ini. Nah, untuk benefits yang tadi yang aku rasain ketika aku pakai si Tamanu oil ini adalah jerawat aku. Kalian inget kan waktu di video aku yang ini, kalian bisa lihat itu jerawat aku gede banget, super gede deh, super bengkak. Dan sekarang kalian bisa lihat ini tinggal bekasnya aja. Ini tinggal bekasnya aja juga aku selalu tetap pakai si Tamanu oil. Untuk benefits yang lainnya, aku juga ngerasain kalau misalkan aku lagi sunburn atau blubusan, aku selalu pakai si Tamanu oil ini setelah skincare pemakaiannya. Jadi si blubusan aku besok paginya tuh udah nggak ada, udah hilang. Cara pakainya kalian tinggal pakai aja di spot-spot di mana yang kalian butuhin. Seperti aku, kalau misalkan jerawatnya di sini, aku pakai aja di seluruh jerawat di sebelah sini. Aku tidak menyarankan kalian untuk pakai seluruh muka ya, kecuali kalau misalkan memang seluruh muka kalian itu kena kebakaran matahari atau mungkin blubusan. Kalian bisa usap-usap atau kalian bisa totol-totol atau tepuk-tepuk produk ini, nanti juga dia akan menyerap dengan sempurna. Dan sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian gimana cara pakainya. Untuk pertama aku mau pakai si peeling spray-nya dulu. Aku akan semprot sebelah sini. Kalian ratain. Aku pakainya untuk sebelah dulu aja ya. Nih dakinya. Daki aku putih ya karena aku rutin banget pakai si peeling spray-nya. Biasanya yang di bagian-bagian hidung nih yang suka banyak komedo atau kena kulit mati. Nah, setelah semuanya udah selesai, langsung kita bilas pakai air. Ember. Lihat, aku udah selesai cuci muka dan wajah aku kayak seger banget, keset gitu, dan si hidung aku juga udah kayak lembut. Nah, setelah itu aku langsung pakai si Tamanu oilnya. Aku pakai si Tamanu oilnya di bekas jerawat aku. Oh, cuma pakai gini doang, kayak cuma di spot yang aku mau pakein, pudarin, karena dia kan 100% ingredientsnya itu natural. Dan di bagian-bagian kering yang lain seperti tadi yang aku bilang, karena kalian itu aku udah peeling, jadi aku mau pakai untuk di samping-samping itu. Kalian bisa pakai si Tamanu oil ini setelah skincare, jadi setelah krim malam kalian atau skincare apapun lah ya, pagi mau malam mau gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli, aku bakal taruh di description box linknya, jadi kalian tinggal order dan beli dan cobain juga. Kalau misalnya kalian udah ada yang nyobain nih Tamanu oil dan khasiatnya bagus di kalian, komen di bawah. Kalau misalkan ada yang bermasalah sama Tamanu oil, komen juga di bawah ya. See you guys on my next video, bye bye.